Sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Nah, tapi begini teman-teman, sebelum kita lepaskan ya, di sini mungkin saya akan ambil satu ekor burung, yaitu burung kolibri manggar, untuk saya rawat sendiri, tapi hanya satu saja ya. Dan nanti kita akan ambil burungnya. Dan sekarang langsung saja kita ke belakang rumah dan kita rilis semua burungnya. Let's go. Oke teman-teman, dan sekarang kita akan coba ambil dulu burung kolibri manggar yang sudah terotol tadi ya. Di sini saya sudah siapkan sangkarnya. Untuk sangkar saya menggunakan sangkar kecil seperti ini. Dan nanti akan kita coba rawat apakah burungnya bisa gacor atau tidak. Oke, dan sekarang kita akan ambil dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, saya sudah dapat. Dan ini adalah burung kolibri manggar yang sudah terotol tadi ya. Bisa dilihat. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam sangkarnya. Oke teman-teman, kita masukkan dulu. Oke teman-teman, dan ini burungnya sudah kita ambil yang terotol dan akan kita rawat nantinya. Dan sekarang kita akan fokus ke burung yang ada di bawah yang banyak. Dan sekarang kita akan lepas liarkan mereka. Dan langsung saja kita ke belakang rumah. Oke teman-teman, dan bisa dilihat sekarang saya sudah berada di belakang rumah ya. Ini banyak sekali pohon-pohon seperti ini. Jadi di sini nantinya saya berharap burung-burung ini dapat berkeliaran di sini, kemudian mencari makan di sini dan bisa berkembang biak, kemudian dapat lestari kembali seperti di tahun-tahun sebelumnya. Dan buat teman-teman semuanya, mohon doanya sekali ya. Semoga dengan usaha saya kecil seperti ini, dengan cara melestarikan walaupun hanya burung murah bukan burung mahal, tapi saya berharap semoga kedepannya saya bisa untuk melestarikan kembali atau rilis burung-burung yang lain untuk menjaga habitatnya agar tidak punah. Dan buat teman-teman, sebelum kita rilis ya, atau sebelum kita lepaskan ke alam bebas, mari sejenak kita berdoa agar burung-burung ini dapat berkembang biak dan hidup lestari di lingkungan sekitar kita. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, dan sekarang langsung saja kita akan lepas liarkan. Oke, sekarang kita akan buka ya. Kita akan buka secara lebar seperti ini. Oke teman-teman, dan bisa dilihat ya, di sini mulai keluar semuanya. Nah, seperti ini. Oke, kita akan coba lepaskan lagi. Ayo, keluar. Oke, sudah keluar lagi. Ini masih ada 2 ekor teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, keluar. Semoga kamu bisa bebas di alam sana. Sepertinya yang 2 ini gak mau keluar ini. Ini gak tahu dia jalannya. Oke, sudah 1 keluar. Tinggal 1 teman-teman. Ini adalah burung shogun ya. Kita akan coba keluarkan dulu. Ini agak susah ya teman-teman. Dia gak tahu. Kita akan coba ambil saja. Oke teman-teman, seperti ini, dan kita akan lepaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, luar biasa teman-teman. Dia ternyata tidak mau keluar. Dia menyukai di sini ya. Bisa dilihat, dia nggak mau kemana-mana teman-teman. Ini lucu sekali burungnya. Oke ya teman-teman, bisa dilihat di sini. Nah, dia sudah terbang. Oke, dia ada di sana. Ini dia ada di sini. Ini burungnya. Teman-teman bisa lihat ya. Semoga kalian bisa berkembang biak di sini dan semoga lestari terus agar setiap pagi ketika saya ngopi dapat mendengarkan suara kalian. Oke teman-teman, dan bisa dilihat tadi ya, burungnya semuanya sudah laku keras ya. Alhamdulillah dagangan saya hari ini lancar sekali
semuanya sudah saya rilis ke alam bebas, dan semoga kedepannya burung-burung tersebut tetap dapat hidup, tetap dapat lestari, dan semoga dapat beranak pinak yang banyak ya teman-teman. Karena saya itu prihatin kalau ngopi pagi udah tempatnya itu banyak pohon kayak gini tapi nggak ada burung sama sekali, itu rasanya nggak enak banget. Dan saya kangen dengan suasana ketika zaman dulu, ketika burung-burung itu masih banyak sekali. Maka dari itu saya ada niat untuk merilis burung-burung lokal atau burung-burung di sekitar kita agar tidak punah, dan semoga kedepannya terus beranak pinak. Oke teman-teman, mungkin segini dulu ya video kali ini. Semoga video ini dapat memberikan informasi, edukasi, dan juga wawasan untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, dan salam kicau.